Terima kasih kami sampaikan kepada saudara penjabat gubernur yang telah menyampaikan pidatonya dan telah menyerahkan raperda dimaksud untuk selanjutnya akan dibahas oleh Dewan. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati. Dengan selesainya pelaksanaan penyerahan kedua raperda tadi, maka berakhir sudah rapat Dewan yang pertama. Pimpinan. Rapat Dewan yang pertama. Bung Hakim, Link and Max. Izin sebentar. Bung Hakim, silakan Bung Hakim. Izin Pak Ketua. Ada beberapa yang harus jadi catatan kita semua di sini, izin Pak Ketua dan juga Wakil Ketua dan teman-teman semuanya. Ini ditujukan kepada khusus kepada Wakil Pimpinan Gita Anjani yang berapa hari-hari belakangan ini viral soal tidak hadir paripurna. Konon katanya pilates. Tolong dong dijelasin di sini biar tidak ada keliru. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya pada Pak Lukmanul Hakim, betul nggak namanya? Mr. Link and Mac, Bu Gita, jangan salah. Bung Hakim ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bung Hakim. Ini berita yang akhir-akhir ini memang cukup ramai diperbincangkan di media sosial dan di berita nasional. Saya berterima kasih untuk rekan-rekan media, karena sebenarnya kemarin jujur banyak sekali yang menghubungi saya dan kebetulan di forum ini ada yang bertanya juga tadi Bung Hakim. Jadi izin Pak Ketua, para wakil, Pak PJ, izin untuk sekalian saja saya jawab pada forum kali ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekwan yang kemarin juga sudah ikut menyuarakan mengenai dan meluruskan mengenai persoalan ini. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh Sekwan bahwa rapat kemarin hari Senin adalah rapat paripurna terkait dengan pandangan umum fraksi yang dimana bukanlah paripurna untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga ya memang dimungkinkan dan diperbolehkan untuk dipimpin oleh salah satu pimpinan saja. Selain itu, paripurna yang sifatnya seperti ini itu memang di kami di pimpinan memiliki tugasnya tupoksinya masing-masing. Seperti saya contohnya saya koordinator di Komisi D. Dan kebetulan hari Senin kemarin memang bukan jadwal saya untuk memimpin rapat. Sehingga saya tidak hadir dan melakukan aktivitas kedewanan, aktivitas politik dan aktivitas lainnya. Yang kedua perlu juga diketahui di sini ada teman-teman media. Halo semua teman-teman media, sarangyo. Bahwa saat ini adalah masa kegiatan dewan-dewan terjun ke lapangan bertemu dengan masyarakat dan konstituen. Sehingga pada saat paripurna kemarin banyak yang berhalangan hadir. Tapi perlu dicatat bahwa dewan-dewan DPRD DKI bukannya leyeh-leyeh dewan. Saya sebagai ketua DPRD, ini adalah paripurna, bukan tempat untuk klarifikasi. Jadi kalau memberi klarifikasi ya sesimpel aja, karena siap. Ini bukan forumnya ya. Ya, saya singkat Pak Ketua, sebentar lagi selesai. Ya, melainkan melakukan kewajiban kedewanan, baik itu aktivitas politik ataupun turun ke dapil. Pak Ketua, mohon interupsi. Ini bukan forum pribadi, tolong segera di stop, diselesaikan dulu acara utamanya. Terima kasih. Ya, ya jadi nanti Bung Hakim, tadi saya mau jawab, tapi mungkin teman-teman ada yang kurang berkenan, jadi nanti buat Bung Hakim bisa saya jawab di depan sana, dan teman-teman media, nanti bagi yang mau tahu, kita di depan aja, nanti saya jawab. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan sedikit tapi tadi menjawab. Lanjut ya.